Viral gaya Rafathar nongkrong di emperan mal bareng teman beredar di media sosial TikTok. Dari rekaman kamera seorang netizen, Rafathar putra sulung Nagita Slavina dan Raffi Ahmad itu terciduk sedang santai. Salah satu yang menarik dari gaya Rafathar nongkrong di emperan mal adalah harga sandal jepitnya yang tidak kalang-kalem. Video itu direkam dari dalam mobil oleh seseorang yang melintas di depan mal. Bersama dua orang teman sebayanya, Rafathar terlihat sedang duduk di pelataran mal. Rafathar dan temannya itu terlihat asik ngobrol dengan santai. Bahkan Rafathar tampak sangat menikmati momen tersebut sampai duduk bersila di emperan mal.